Oke, teman-teman, balik lagi di channel Papa Boy ya. Jadi Ucok itu udah agak sehatan, cuman masih agak lemes aja dia untuk berdiri. Jadi Ucok itu menggunakan kursi roda untuk sementara waktu, cuman untuk duduk doang sih. Karena Ucok itu nggak cacat ya, cuman hanya butuh tenaga aja untuk jalan. Ya, jadi Ucok lagi berdongeng di sini ya. Mungkin kemarin buat teman-teman yang udah nonton kemarin di episode yang sebelumnya itu kan. Kita itu mencari siapa dalang dari orang yang telah menyiksa Ucok dan tim-timnya Ucok ya. Nah, Ucok itu ngasih info ke kita itu biasanya orang yang di episode kemarin itu, yang kemarin gak pakai baju itu tuh, yang kemarin ngambil mobilnya Meriwether, terus mobilnya kita berhasil kita ambil lagi ya. Itu biasa dia itu mancing teman-teman. Dia itu kayaknya punya kebiasaan memancing di daerah dermaga. Dan biasanya juga dia itu kalau lagi mancing memakai baju warna ungu gitu. Nah, kita bakal on the way ke sana, kita langsung sikat orang itu, teman-teman ya. Kebenaran juga Ucok juga sekarang udah bisa ngobrol-ngobrol sama tim-tim kita yang di sini ya. Jadi untuk tim elit kali ini, untuk tim elit ini menggunakan seragam hitam dulu teman-teman ya, karena dia itu udah lagi ada misi ya. Namanya misinya ini kita harus bukan ke lockdown lagi, tapi harus sikat di tempat ya. Gak usah hidup atau mati, tapi kita tembak aja langsung dari jarak jauh menggunakan sniper. Dan untuk misalnya ada kerocok-kerocoknya, kita habisin juga kerocok-kerocoknya nanti. Oke, okay. Let's go pak. Kita mungkin hari ini kita bakal naik itu untuk helikopter yang di sebelah sana itu belum dirawat banget ya teman-teman ya. Kayak kita mungkin pakai kurma yang kemarin mobilnya kita dapat ya, kurmanya. Dan untuk mobil APC ya, mungkin catnya pada bompal teman-teman, soalnya kemarin APC-nya itu kemarin nginjek mobil kita yang Winky apa krenyek bener-bener, itu mobil bener-bener nggak bisa jalan karena ban itu udah hancur kemarin ya. Oke, ah ini kurumannya nih udah mulus lagi kayaknya. Ya pak naik. Oh ini nggak bisa naik, gue turunin dulu. Oke, okay. Untuk rumah sendiri ini bisa lewat sini gak? Sebentar, gue cek dulu ya bisa lewat sini gak dia. Karena dia itu bodinya itu gak gede-gede banget ya. Kayaknya bisa teman-teman lewat sini dia. Oh bisa lewat sini. Oke, kita udah mau sampai dermaganya teman-teman ya. Dermaganya itu ada di sebelah kanan ya. Meriwether loh, keren nih. Nah, belum depan lagi. Nah ini dia, kita udah sampai teman-teman. Katanya dia itu ke baju ungu dan dia sama kerucuk-kerucuknya tuh yang kemarin ngikut nyiksa pasukan kita. Dia ini sibuk mancing di dermaga sini teman-teman. Kita keker dulu. Nah ini dia di sini teman-teman. Tapi gue nggak kelihatan ya mana yang baju ungu, mana yang bukan. Tapi yang pasti ini dijaga ketat teman-teman. Kita cari tempat ya.
biar si target itu ketemu. Sebentar, gue ngeliat mobil di depan tuh. Oh bukan, ini mobil spawn, mobil rusak. Oke, dari sini teman-teman. Oke, pengawalannya banyak ya. Oh, apa nih? Di atas ini kosong. Tapi di sini kayak ada orang nih. Oh, ini di samping supermarket nih. Oke, kita nyari target ya. Bajunya ungu. Bukan. Ungu. Ah, ini dia nih bajunya ungu nih. Oke, dia lagi mancing bener, teman-teman. Dia lagi mancing. Mancing di sini, di bawah nggak ada ya, kosong, di kapal itu kosong. Oke, ini target bener kayak ini baju ungu, soalnya posisi mancing. Oke, kita sniper dulu teman-teman dari sini. Cutscene ini nyala gak? Oke, cutscene ini nyala, gue nyalain cutscene ini dulu buat pastikan. Ini dia nih. Tiga, oke, dikawal ketat. Dua, mungkin kalau misal mungkin dia bakal nguber dua orang ini nih. Oh, di atas ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Oke, kita langsung ke target. Tiga, dua, duduk, dia bergerak. Satu, oke, kena, nice dia. Oke, timnya nyariin kita teman-teman. Oke, dia lari, dia keluar, dia kayaknya ngeliat. Ah, nggak ketemu, nggak. Oke, jatuh satu. Oke, dia udah mulai. Sabar. Diam, biarkan dia kemari teman-teman. Tim kita biarin di sini. Oke, tim kita udah kemari. Wah, banyak banget ternyata. Ini ledakan dari mana? Oh, ada pakai RPG teman-teman, hati-hati. Ada pakai RPG, pakai RPG. Pak, lu kok pada bengong? Jangan jangan sini, jangan sini, ada pakai RPG. Rumah gue di atas lagi. Kena air laut. Tim gua bengong. Ini mau kayak RPG mana ya orangnya? Oke, naik satu, kena. Oke, kita bakal foto si target. Kita pastikan dia atau bukan. Nanti kita bakal kasih tahu ke Ucok kalau targetnya
kita foto, kita oke. Ini kali yang pakai RPG tadi tuh. Oke, tim dari begalnya datang, teman-teman. Aduh, mobilku di mana lagi? Banyak banget. Oke, ada dia. Oh, ternyata di atas ada. Oke, dia ada di dalam kayaknya nih. Kosong di sini. Oke, masih ada mungkin di atas, teman-teman. Kita ngambil jalur ke kiri. Maaf banget. Oh, timnya datang, timnya dia. Oh, Meriwether. Mana ya? Masih ada suara orang, teman-teman. Oh, ini. Oh.
kalau lu ada naik. Biarkan dia naik. Dia mau naik ke tangga. Biar ini gua kalingan pagar, teman-teman. Oh, kena bisa. Di mana ya kampret itu ya? Bakarin teman. Oke, dapat tuh dia teriak. Oke, kamu kan satu. Masih ada suara lagi. Ada di belakang kita yang standby ini pura-pura bengong. Mati ya? Tembak, Pak. Oh, masih ada orang. Di mana ya? Masih ada. Menurut gua nggak tahu di mana nih. Masih ada suaranya dari arah sini nih, gedung ini nih. Mana lu tinggal apa? Oke, kita langsung kesana ya teman-teman. Gue mau ngeliat bener gak targetnya. Oh, tim gue lagi mau kemari. Ah! Masih ada orang lu. Tadi gak nembak gue, cuman madep sono dia. Wah, dia mati ketusuk pancingan, teman-teman. Dia ketusuk pancingan dia. Oke, kenapa kita foto bareng? Targetnya udah dapat, kita masukkan ke dalam galeri. Oke, ada yang nungguin kita teman di depan. Kayaknya ada yang calling nih. Ada yang calling. Yuk ke depan yuk. Mobilnya di bawah. Oh, di bawah. Wah, pakai kacamata lagi laguan dia. Masih ada suara orang ya? Ntar gue cari dulu. Gue denger suaranya di sini nih. Oh, di bawah. Oke, di mana ya?
bakal keker dari atas ini dan bergeraknya kan orang targetnya nggak ada. Suaranya di kiri tapi oke, temennya dia datang lagi. Gimana satu orang ini? Di gentle sih teriak-teriak. Oke, ada datang lagi. Hampir gue murtabrak. Suaranya di sini. Suaranya di sini. Oke, suaranya di sini. Oh, di sini dia nih. Satu lagi itu. Waduh. Oke, mati deh. Dengar suaranya. Kalian dengar suaranya ya, dia terbakar ya. Cuma gue gak dapetin cutscene ini tumben nih. Oke, udah gak ada yang bersuara. Timku ada di... Gue ada dimana? Gue udah dino. Udah pak, udah gue fotonya udah. Ayo maju. Go. Lama banget sih tim gue nih. Yuk. Jadi di target udah kita down, langsung kita foto teman-teman. Karena kalau misalnya kita tangkep tadi kayaknya nggak mungkin juga, karena di pengawalan tadi kanan kiri gitu. Tadi untuk mobil, oh no, mobil gue no. Jadi kita tembak ke tempat, tapi kita udah punya barbutnya sih, kita foto bajunya ungu tadi pas banget karena udah nggak ada lagi yang pakai baju ungu selain dia tadi. Ya ayo, gue masih di. Meriwether Lotdog Nerby nggak ada, dan untuk hari ini lebih banyak begal yang nyamperin kita teman dibanding yang Meriwether-nya cuma sekali kalau nggak salah dari tadi ya. Oke, pasti kita teman-teman like dulu videonya, kita balik ke base, kita kasih barang buktinya, dan gimana keseruan di episode berikutnya lagi, tonton terus, pantengin terus teman-teman. See you next time, bye-bye. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.